Ini terjadi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 jam 3 lebih 32 waktu Indonesia Barat. Di kejadiannya di Kecamatan Jonrejo di Jalan Diponegoro nomor 10 Desa Mojorejo ya. Kemudian untuk modusnya si pelaku ini masuk ke dalam gudang ya pada dini hari, kemudian merusak gembok gudang. Setelah itu tersangka melakukan penyisiran mencari dan mendapatkan 8 unit HP, kemudian 2 laptop, kemudian HP dan laptop. Nah, kemudian tersangka yang kita amankan ZA ya, 38 tahun, swasta. Alamatnya di Jalan Permadi, Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Untuk korbannya RZ laki-laki, umur 33 tahun, karyawan swasta di Jalan Insinyur Soekarno Hatta di Dadaperjo, Kota Batu. Ini sudah kita lakukan proses untuk penyidikan, kemudian barang bukti juga sudah kita amankan untuk pasal yang disangkakan, yaitu pasal 363 ayat 2 dengan hukuman ancaman hukuman pidananya 9 tahun. Nah, ini untuk barang buktinya tadi belum saya sempat saya tunjukkan, ini ada barang bukti handphone dan laptop. Kebakaran ini barang bukti handphone dan laptop.